السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، muka surat 62 masih lagi dalam petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam tentang hari raya. Muka surat 62, beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan solat Aidul Fitri dan menyegerakan pelaksanaan solat Aidul Adha. Itulah kerana hikmah dia, kita tahu Aidul Fitri ini maknanya kita dah sebulan puasa, kan? Okay. Jadi maknanya sebelum kita pergi ke musolla tu disunatkan, dianjurkan kita makan dulu lah. Nabi SAW makan beberapa biji kurma, kemudian Nabi pergi ke musolla pada hari raya fitrah. Adapun hari raya Eid, hari raya Aidul Adha, dianjurkan kita tadi maknanya untuk melaksanakan ibadah korban, kurban. Jadi maknanya Nabi SAW segera pergi ke musolla untuk solat Eid, kemudian khutbah, kemudian Nabi melakukan apa nama kurban. Adapun Ibnu Umar yang dikenal sangat antusias dan dalam mengikut sunnah, maksud terlalu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Umar ni kalau dia pergi ke mana ya, dia sampai di ke Mekah, dalam perjalanan ke Mekah berhenti sebentar di Hudaybiyah, kan, tempat Bai'atul Aqabah tu, dia berjalan. Orang tanya apa dia berjalan banyak kan ni? Dia takut-kut tapak kaki aku kena dengan tapak kaki Nabi SAW. Sampai macam tu, okay. Ibn Umar ni sampai macam tu orang dia. Kut-kutlah tapak kaki aku ni kena tapak kaki Rasulullah SAW. Dia teringat macam mana kan, tak mana Nabi pijak semua, dia jalan gitu. Dia tidak keluar hingga matahari terbit. Ini maknanya solat raya ni waktu solat duha lah. Lalu berangkat lebih awal dari rumahnya menuju musalla. Apabila sampai ke musalla, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai solat tanpa azan maupun qamat. Terus maknanya suruh sahabat berdiri dalam saf, kemudian terus solat. Tak ada as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Makmum pula jawab, as-salatu la ilaha illallah. Okay. Ini Nabi tak pernah duk ajar pun, sama ada pada solat tarawih ataupun solat lain, kan? Dan tidak pula ucapan as-salatu jami'ah, maka merupakan sunnah untuk tidak mengerjakan sesuatu dari hal-hal tersebut. Ini ketika solat Aid. Sesampainya di musalla, beliau SAW dan para sahabatnya tidak pernah solat. Tak ada solat qabliyah lah, baik sebelum solat Aid maupun sesudahnya. Tak ada ba'diyah, tak ada qabliyah. Beliau SAW memulai dengan melakukan solat sebelum khutbah. Beliau solat 2 rakaat seraya bertakbir. Pada rakaat pertama 7 kali takbir berturut-turut dengan takbir iftitah, takbiratul ihram, kan? 7 kali. Beliau berdiam sesaat di sela-sela takbir itu, namun tidak dinukil daripada beliau sallallahu alaihi wasallam zikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Hanya saja disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, memuji Allah menyanjungnya dan berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Macam kita baca di sini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kan? Ha gitu. Apa nama, tasbih dan tahmid dan takbir. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Khallal. Adapun Ibnu Umar yang dikenal sangat antusias mengikuti sunnah, beliau mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini Abdullah bin Umar. Masa takbir dan doa iftitah tu masuk sekali jadi 8 hari. 8 takbir tak? 7 ya. 7 takbir. Ha. 7 terus. 7 takbir. Ha. Kira tu 7. 7 terus. Gitu. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan takbir, maka mulailah membaca. Beliau sallallahu alaihi wasallam
membaca surah Al-Fatihah dan membaca sudahnya surah Qaf. Qaf Al-Quranil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha syai'un ajib, sampai habis ayat tadi. Sementara pada rakaat lainnya, rakaat yang kedua, Nabi baca apa nama? Surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Terkadang pula beliau membaca surah Subbihisma rabbikal a'la. Ini yang dibaca oleh imam kita tiap-tiap tahunlah. Tak pernah lagi nak dia baca surah Qaf ataupun surah yang apa nama Al-Qamar. Dia pun tak hafal kot. Macam ada sebagai imam-imam kan. Di mananya pada hari Jumaat tu tak pernah nampak dia mari sembahyang masjid Jumaat. Kalau dia mari pun dia masbuk. Kan? Di mananya pasal apa? Mungkin dia tak hafal surah Sajdah kot. Saya duk perhati tengok tu imam ni kan. Tu tengok kan. Dia ni subuh hari Jumaat mesti tak ada. Kalau ada pun rekat kedua. Kan? Sejak dia dilantik jadi imam, budak ni lah. Kan? Dia berani sikit ke depan. Lepas tu mereka tak jumpa orang lain jadi imam. Terus lantik dia jadi imam lah. Yang jadi masalah dia, hari ni dia pergi baca kitab pula. Oh, kata duk menyesatkan orang pula ni. Kan? Ah, dia mengaji bukan mengaji bahagian ni. Dia tak tahu dia belajar tak mana. Dia mengaji business management ni kan. Ah, gitu ya. Bukan dia mengaji kitab. Ah, dia baca kitab betul kitab apa nama fiqh munakahat pula tu. Ya Allah kata. Jadi orang tanya soalan dia haru kok nu haru kok ni. Bahaya. Ah, saya dah tengok dah ni. Tiap-tiap kali jemaah tak pernah ada di masjid. Ada pun masbuk lah. Habis apa nama sujud sajdah tu baru dia ada. Sebab apa? Sebab depa ni beriktikad mesti baca surah sujud apa? Surah sajdah pada pagi Jumaat ni. Ah, tak pernah. Kalau mari dia kena jadi imam. Kan, biar orang lain. Kadang-kadang mana tu imam tak ada surah tertib baca dah. Baca surah Al-Ghasyiyah lah. Sebab tak ada imam yang boleh baca surah sajdah lah. Gitu dia. Tapi baca surah sajdah ni memang sunnah ya Ustaz. Yalah, sunnahnya bukan selalu pun. Dan bukan baca tu memang bukan kerana nak sujud. Tapi orang kita hari ni baca kerana nak kerana apa? Kerana padanya ada sujud. Apa ada sujud tadi? Sujud lebih. Hari Jumaat ni sujud lebih daripada biasa, ada 5 sujud. Ya kan? Orang kita faham gitu. Sebab tu Ibn Qayyim kata ni bodoh sangat kan. Kita sebut kan, orang yang sangat bodoh yang beranggapan bahawa dalam masa dan masa Rasulullah ayat dia berapa kali dia baca dalam hari Jumaat. Maknanya tak disebut berapa kali lah, cumanya bukan selalu lah. Kadang-kadang. Mana memang Nabi SAW pernah buat. Dan sunnahnya bukan selalu, bukan tiap-tiap minggu. Dan sunnahnya bukan tiap-tiap kali Jumaat, tapi orang kita tiap-tiap kali Jumaat. Kalau tak baca tu, imam tak baca tu rasa macam ralat sangat. Kan? Rana pernah tengok tak ada dalam masa tunggu Maghrib Isyak ni dia pun dia kata pasal kita dalam mazhab Syafi'i kena mazhab imam Syafi'i beretikad dia tu dia takkan tinggal walaupun satu sunnah dari Rasulullah. Betul macam itu atau maksud dia jadi dia ikut Rasulullah pernah buat sekali dia akan buat itu. Bukan maksud itu. Memanglah imam Syafi'i tak akan tinggalkan sunnah Nabi SAW. Dia berusaha untuk buat semua sunnah Nabi. Sunnah ni apa yang Nabi ajar lah. Bukan mana Nabi benda tu yang Nabi tidak lazimi. Dia panggil sunnah ni sunnah tarkiyah pun ada. Sunnah tarkiyah ni apa dia? Tinggalkan. Nabi bernanya, Nabi tu mampu tak Nabi buat setiap minggu? Mampu tak? Sangat mampu. Tapi kenapa Nabi buat kadang-kadang? Kadang Nabi buat kerana Nabi tinggal. Maknanya kan? Jadi itulah dia sunnah Nabi tadi. Bukan kita buat setiap minggu. Kan? Kalau sesuatu yang Nabi lazimi tadi kan? Maknanya benda tu kita lakukan lah. Contohnya siwak. Sugi Nabi lazimi dia kan? Haa. Adapun sebahagian daripada ibadat bukan Nabi buat tiap-tiap hari. Macam tadi lah baca surah sajdah pada solat subuh Jumaat. Ha gitu. Nabi mampu buat benda-benda macam tu. Kalau benda tu sunat yang muakkad setiap Jumaat. Itu cerita dah. Baik. Kedua-duanya sama-sama dinukil secara akurat, secara sahih, kuat daripada beliau SAW dan tidak ada yang sahih selain itu. Ini yang Nabi biasa baca lah. Apa nama empat surah ni kan? Gitu. Selesai membaca, beliau SAW bertakbir dan rukuk. Jika telah menyempurnakan satu rakaat,
beliau SAW bangkit dari sujud dan takbir 5 kali berturut-turut pula. Rakaat kedua 5 kali takbir lah. Ketika telah menyempurnakan takbir, beliau pun membaca. Takbir adalah perbuatan pertama yang beliau lakukan di kedua rakaat. Itu dia. Setelah itu membaca dan menyusul rukuk pula. Namun, menurut salah satu riwayat, riwayat dhaif kan, Nabi SAW pernah membaca kedua bacaan secara beruntun. Beruntun berturut-turut lah maknanya. Kan? Pada rakaat kedua tu Nabi baca dulu, lepas tu baru takbir. Tapi riwayat yang tak kuat, bawah tak kuat. Kan? Gitu dia. Ada diriwayatkan. Secara beruntun, maknanya berturut-turut. Jadi, selepas rakaat pertama tadi kan, Nabi turut bila bangun rakaat kedua, Nabi baca turut. Habis baca baru takbir 5 kali. Ini riwayat tak kuat ni. Tak kuat. Yang penting kan? Awalnya beliau SAW bertakbir, kemudian membaca, lalu rukuk. Kan? Ketika telah berdiri pada rakaat kedua, beliau langsung membaca dan bertakbir sesudah membaca. Nampak tak? Akan tetapi riwayat ini tidak terbukti akurat. Tidak terbukti kuat. Ataupun sahih daripada beliau SAW, sebab ia adalah riwayat Muhammad bin Muawiyah Al-Naisaburi. Siapa dia? Al-Baihaqi kata ia dituduh berdusta oleh sejumlah ulama. Kazzab. Ulama, sebagian ulama kita ada ni kazzab, mana mendustakan, memalsukan hadis. At-Tirmizi meriwayatkan daripada hadis Kathir bin Abdullah bin Amar daripada bin Auf, dari bapanya, dari kakeknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada solat Idain, solat dua hari raya lah, sebanyak 7 kali pada rakaat pertama sebelum membaca, dan pada rakaat, bukan para tu, pada, dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali sebelum membaca. Tirmizi berkata, aku bertanya kepada Muhammad, yakni Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, tentang hadis ini. Beliau menjawab, tidak ada dalam masalah ini sesuatu yang lebih sahih daripada hadis ini. Demikian juga yang aku katakan, yakni Al-Bukhari rahimahullah lah. Beliau berkata pula, adapun hadis Abdullah bin Abdul Rahman At-Taifi dari Amar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkenaan dengan masalah ini, darjatnya sahih pula. Gitu. Aku, yakni Ibn Qayyim rahimahullah, katakan, maksud Tirmizi adalah hadis Abdullah bin Abdul Rahman yang berbunyi, Nabi SAW takbir pada salat Eid sebanyak 12 kali. 7 pada yang pertama dan 5 pada yang terakhir. Rakaat yang kedua tu kan. Dan beliau tidak solat sebelum maupun sesudahnya. Tak ada qabliyah dan tak ada ba'diyah. Ahmad berkata, aku berpegang kepada kandungan hadis ini. Aku katakan, Kathir bin Abdullah, ini Ibn Qayyim lah, aku di sini adalah Ibn Qayyim lah. Ya. Yeah. Kathir bin Abdullah bin Amar yang dimaksud, hadisnya tidak dikutip oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Beliau berkata hadisnya tidak memiliki nilai sama sekali. Sementara At-Tirmizi terkadang menganggap hadisnya sahih dan terkadang menganggapnya hasan. Begitu. Maksudnya siapa jadi macam tu? Kadang sahih, kadang hasan. Maknanya kadang-kadang daripada jalur. Dia tengok daripada jalur periwayatan tadi. Jalur yang mana. Kadang-kadang dia datang daripada jalur yang sahih, yang kuat. Dan kadang-kadang datang daripada jalur yang hasan, yang apa nama, dia panggil apa, khafadabtuhu, dabit tu tak berapa nak kuat, tapi masih lagi dalam kategori yang boleh diterima. Sebab tu dia kata hasan. Sementara Al-Bukhari menegaskan bahawa hadisnya adalah yang paling sahih mengenai masalah ini. Padahal beliau menggolongkan hadis Shu'aib bin Amar sebagai hadis sahih dan mengabarkan ia berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itu dia. Jadi jelaslah maknanya kita kan, Nabi baca takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaatnya kedua, takbir sebelum bacalah gitu. Kemudian cerita tentang khutbah pula. Beliau SAW berkhutbah pada hari raya sambil berdiri di atas tanah, tanah mimbar, tanah mimbar. Apabila Nabi SAW menyelesaikan solat, beliau berbalik lalu berdiri menghadap manusia yang duduk bersaf-saf. Beliau SAW menasihati dan berwasiat serta memerintahkan dan melarang mereka. Dalam khutbah Nabi ada perintah, ada larangan, khutbah dia. Apabila beliau SAW bermaksud mengirim suatu ekspedisi, maksud dia pasukan tentera ataupun sariah. Sariah ni pasukan kecil lah. Nabi nak hantar pergi ke kabilah-kabilah sekian-sekian kan. Mana Nabi akan
hantar masa tu. Di sana tak ada mimbar yang beliau SAW naiki, bahkan tidak pernah dikeluarkan mimbar Madinah. Mimbar Masjid Nabi itu tak pernah dikeluarkan langsung. Kan apa nama solat di musalla tadi kan? Itu di luar Masjid Nabi. Jadi maknanya itu yang afdalnya. Sembahyang raya ni bukan di masjid, bukan di masjid ataupun di luar masjid tadi. Macam kita di hari ni di tempat lapang padang sekolah lah. Padang sekolah ataupun stadium kan. Stadium ni. Itu tempat lapang lah. Sepatutnya gitulah. Kan? Pemerintah jadi imam tadi. Itu sultan lah jadi imam. Kan kalau setiap wilayah ada kan sultan jadi imam. Tu, sembahyang ke stadium. Beliau SAW hanya berkhutbah sambil berdiri di atas tanah. Jabir berkata, aku turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Ain. Beliau SAW memulai dengan solat sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa qamat. Kemudian beliau berdiri sambil bertopang pada Bilal. Nabi berdiri Nabi sambil apa nama pegang Bilal. Kan? Jadi kuat sikit lah. Bilal berdiri sebelah Nabi SAW lah. Nabi pegang Bilal. Gitu. Beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah. Memotivasi untuk mentaatinya. Menasihati manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau berlalu hingga mendatangi kaum wanita. Lalu menasihati serta mengingatkan mereka. Maknanya perempuan tadi dia duduk di satu bahagian lah. Nabi perintahkan semua keluar. Wanita yang boleh semayang ke, wanita yang tak boleh semayang ke, kena keluar juga. Yang tak boleh semayang, dia tunggu tempat dia lah, musalla tunggu lah kan. Tak semayang lah. Begitu. Nak cerita sebab tu, apa nama, sebagian ulama mengatakan bahawa solat raya ni fardu'ain. Mazhab Syafi'i dia kata sunat yang mu'akkad. Ulama yang kata fardu'ain, dia berkata sebab apa? Sebab kaum wanita pun Allah Ta'ala, Nabi perintahkan supaya keluar. Kan? Maknanya hak anak dara ke, yang dah kahwin ke, yang haid ke, yang apa nama ke, boleh solat ke, semua kena keluar. Pergi tengok orang Islam semayang tadi. Kalau tak boleh semayang, tengok orang semayang. Ini satu mazhab, satu pendapat. Maknanya dia berkata wajib fardu'ain solat hari raya. Begitu. Sebab Nabi suruh keluar. Kalau tak wajib, Nabi tak suruh keluar lah. Kan? Hatta hari solat pun kena keluar juga. Itu cerita dia. Kemudian Nabi mendatangi kaum wanita lalu menasihati dan serta mengingatkan mereka. Nabi pergi pula pada kaum wanita kan. Dulu tak ada ni. Apa nama mikrofon tak ada kan. Tak ada pembesar suara tak ada. Apa semua jadi. Maknanya perempuan sebarang sana. Jadi nak kena pergi cakap dengan orang perempuan pula. Bagi tak terkirah pada mereka pula kan. Itu cerita dia. Ataupun maknanya. Sebab apa? Sebab untuk lelaki peringatan yang lain, untuk wanita peringatan khas untuk mereka juga kan? Jadi mana sebab tu Nabi SAW kat lelaki, Nabi cerita yang lain, Nabi pergi pula kepada kaum wanita, Nabi cerita lain pula. Jadi maknanya tazkirah tadi, khutbah tadi untuk kaum lelaki tak sama dengan untuk kaum perempuan. Barangkali macam tu juga. Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, biasanya Nabi SAW keluar pada hari raya Fitri dan adha ke musalla. Maka yang pertama beliau lakukan adalah salat. Kemudian beliau berbalik dan berdiri menghadap manusia yang duduk pada saf-saf mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita masalah kita hari ni orang semayang di masjid. Bila semayang di masjid, kita nak kena buat tahiyatul masjid. Buatlah tahiyatul masjid, dah buat macam mana. Kecuali kita dekat mana yang melimpah dah. Keluar tadi kan. Kat tempat parking kereta apa-apa. Tak ada tahiyatul masjid lah. Duduk ya. Begitu. Abu Sa'id menyebutkan bahawa beliau SAW keluar pada hari Eid lalu solat mengimami manusia 2 rakaat, kemudian beri salam. Setelah itu duduk di atas haiwan tunggangannya menghadap manusia yang duduk bersaf-saf. Beliau bersabda, bersedekahlah. Adapun yang paling banyak bersedekah adalah wanita dengan anting. Anting ni subang lah kan, cincin dan sesuatu. Apabila beliau berkeinginan mengirim sesuatu ekspedisi, nescaya diberitahukannya. Jika tidak, maka beliau berbalik pulang. Ha, gitu dia. Hadis ini sanad dia sahih lah. Sanad sahih.
Sejak awal, kata Ibn Qayyim, tengok eh, sejak awal terbetik dalam hatiku bahawa hadis ini keliru. Dia mula-mula dia kata hadis ni keliru ni, sebab apa? Yang aku ingat Nabi khutbah di atas tunggangan dia semasa di apa nama? Di Arafah kan. Semasa di Mina. Semasa di Mina. Ha, jadi kita kata pada awalnya hadis ni keliru. Kerana Nabi SAW keluar menuju solat Id sambil berjalan kaki, ha, dia kata kan. Nabi keluar ke apa nama, ke musalla untuk solat raya, Nabi jalan kaki kan. Tapi sini Nabi khutbah di atas tunggangan dia, jadi aku keliru, kata Ibn Qayyim pada awal lah, pada awalnya. Okey. Dan menurutku beliau SAW berkhutbah di atas haiwan tunggangannya pada hari kurban di Mina. Dan kemudian aku melihat Baqiyah bin Makhlad. Ha, seorang pakar hadis. Hadis riwayat Baqiyah bin Makhlad telah menyebutkan riwayat ini dalam musnadnya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Dawud bin Qais menceritakan kepada kami, Ayyad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah cerita kepada kami daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW keluar pada hari Id lalu solat mengimami manusia mengerjakan dua rakaat itu. Kemudian beliau salam dan mengadap manusia seraya bersabda, bersedekahlah, tasaddaqu, Nabi kata. Adapun yang paling banyak bersedekah adalah wanita. Jadi maknanya yang kata di sini adalah kata Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kata adapun tu, adapun tu perkataan Abu Sa'id. Adapun yang paling banyak bersedekah adalah wanita. Beliau menyebutkan hadis lengkapnya. Jadi Abu Sa'id dah. Beliau ni adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah itu beliau berkata, Abu Bakar bin Khalad menceritakan kepada kami, Abu Amir menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada kami dari Ayat dari Abu Sa'id. Biasanya Nabi SAW keluar pada hari fitrah lalu solat mengimami manusia. Beliau memulai dengan dua rakaat. Kemudian beliau mengadap manusia yang sedang duduk seraya bersabda, bersedekahlah. Maknanya Nabi memulai dua rakaat ni, dua rakaat solat raya tu lah. Itu solat hari raya tu. Lalu disebutkan seperti di atas. Sanad hadis ini adalah sanad hadis Ibnu Majah. Hanya saja beliau mengutipnya melalui Abu Quraib, dari Abu Samah, dari Daud. Barangkali hadis itu berbunyi, kemudian beliau berdiri di atas kedua kakinya seperti dikatakan Jabir. Beliau berdiri sambil bertopang pada Bilal. Hanya saja penyalin kitab mengubah kata rijlaihi, kedua kakinya, menjadi rahilatihi. Tengok, ini dipanggil tashif. Tashif, ha, kan? Ini biasa berlaku dalam perawi hadis, kan? Dia maknanya dia disilap dengar, kadang-kadang silap dengar, kan? Dia ingat tu rijlaih, dia ingat rahilah, kan? Roh depan tu dengar, belakang tu jadi tukar huruf. Itu. Jadi bila rajlai dua kakinya, rahilatai, rahilatai apa, rahilatihi, maknanya haiwan tunggangannya. Kata dekat-dekat nak sama bunyi makna lain. Dia mungkin dia perawi ni silap dengar. Jika dikatakan telah disebutkan dalam as-sahihain. Jika dikatakan telah disebutkan dalam as-sahihain daripada Ibnu Abbas, dia berkata, aku turut serta melaksanakan solat Idul Fitri bersama Nabi. Bersama Nabi Allah, Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Mereka semua mengerjakannya sebelum khutbah, yakni solat raya lah. Beliau berkata, Nabi Allah turun dan seakan-akan aku melihat kepadanya ketika beliau memerintahkan kaum lelaki-lelaki duduk dengan tangannya, kan? Nabi isyarat lah kan, isyarat. Kemudian beliau datang membelah mereka hingga sampai ke tempat kaum wanita dan Bilal bersamanya. Beliau SAW pun turun. Beliau pun membaca, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, idza ja'akal mu'minatu, apabila datang kepada engkau wanita-wanita yang beriman, yubayyanaka ala alla yushrikna billahi syai'an, mereka memberi bai'ah, janji setia kepada kamu bahawa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu pun. Sampai habis ayat itulah surah Al-Mumtahanah tadi. Kemudian disebutkan juga dalam As-Sahihain, yang di Bukhari Muslim, dari Jabir bahawa Nabi SAW berdiri. Beliau memulai dengan solat kemudian khutbah pada manusia. Ketika Nabi Allah selesai, beliau datang ke tempat kaum wanita dan mengingatkan mereka
Kedua riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar atau diawat di atas haiwan tunggangannya. Barangkali dibangun untuknya mimbar dari batu bata atau tanah liat maupun yang sepertinya. Ini maknanya di, jika dikatakan macam itulah. Tapi jawapan di bawah ni lah. Jawapannya rod, maksud rod ni penolakan terhadap kebarangkalian tu. Bawah ni penolakan dia lah. Dijawab, tak ada keraguan akan kesahihan kedua hadis ini. Memang tak diragukan lah hadis dalam sahih ini kan. Tidak diragukan lagi, tidak diragukan pula bahawa mimbar tidak pernah dikeluarkan daripada masjid. Orang pertama yang mengeluarkan mimbar daripada masjid adalah Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam ni khalifah Bani Umayyah, khalifah yang keempat. Dia merintah setahun dia. Satu tahun dia jadi khalifah. Mati ya, ya kan? Lepas tu naik anak-anak dia pula kan. Ha, ni. Ni maknanya yang jadi anak dia Malik bin Al-Malik bin Marwan kan. Abdul Malik bin Marwan. Jadi Al-Marwan, Marwan bin Al-Hakam ni maknanya dia khalifah Umayyah yang keempat. Dia merintah pada tahun 64 sampai 65 ya, satu tahun dia. 64 sampai 65 Hijrah. Baik. Lalu hal itu diingkari, tengok. Kan? Para ulama tu mereka apabila tengok apa nama perbuatan harta khalifah tadi menyalahi sunnah, mereka akan mengingkari perbuatan tersebut. Dia tak betul ni. Tapi kalau pemerintah tak dengar juga, dia pun tak ada nak kata apa. Dia pun hanya tugas mereka hanya al-balaghu, al-balaghul mubin, hanya menyampaikan. Kan? Pemerintah ni khalifah ni tak boleh ni, tak betul, tak kena dengan sunnah. Dia kata ikut suka aku lah, aku nak buat, aku pemerintah. Cukuplah, dia pun habis lah. Takat tu yang nasihat. Mana dia tak boleh nak kata apa. Sebab dia hanya juru nasihat saja. Para ulama dia gitu. Yang jatuhkan hukuman adalah pemerintah. Baik. Adapun mimbar batu bata dan tanah liat pertama kali dibuat oleh Kathir bin Asalt. Dia ni siapa Kathir bin Asalt ni? Dia ni adalah penulis bagi surat-surat ataupun segala risalah-risalah dalam apa, Diwan Abdul Malik. Maksud Abdul Malik dia ada maktabah dia. Jurutulis ni siapa? Jurutulis ni adalah inilah Kathir bin Asalt ni. Dia ni orang Yaman. Dia ni orang Yaman tapi dia mana membesar di Madinah lah, Al-Munawwarah. Dan dia zaman apa nama Uthman bin Affan, dia jadi apa nama gubernur di Madinah. Begitu. Dia jadi apa ni? Apa qadha ni apa? Qadi, qadi. Tawalla al-qadha menjadi maknanya inilah qadi kan di Madinah. Dan orang yang ternama lah di kalangan kaum dia ni, Kathir bin Asas. Dia juga seorang perawi hadis juga. Dia mati pada tahun 70 Hijrah. Tahun 70 Hijrah mati. Pada 5 tahun selepas Al-Malik apa nama Marwan bin Al-Hakam mati, dia pun mati. Itu dia ni maknanya yang buat mimbar daripada batu bata apa nama dan batu bata batu mimbar daripada tanah liat dia kan, dia lah. Masa pemerintahan Marwan bin Marwan bin Al-Hakam di Madinah, keterangan ini dapat ditemukan dalam As-Sahihain. Maka kemungkinan beliau SAW berdiri di musalla pada tempat yang agak tinggi atau dukan, dia kata tempat duduk panjang yang disebut sebagai mistabah. Mistabah ni terjemah dalam bahasa kita dia panggil pentas lah. Pentas. Kan? Mistabah ni. Dia kan dia buat pentas tinggi sikit kan macam tu, supaya apa? Nampak bila semua orang. Beliau SAW turun darinya, turun daripada mistabah tadi dan datang ke tempat kaum wanita, lalu berdiri di hadapan mereka untuk berkhutbah, memberi nasihat, yakni beri nasihat serta meninggalkan serta mengingatkan mereka. Wallahu a'lam. Cerita dia. Kemudian cerita tentang sifat khutbah Nabi SAW, sifat khutbah dia. Beliau SAW membuka khutbahnya seluruhnya dengan hamdalah, pujian pada Allah. Tidak dinukil dalam satu hadis pun bahawa beliau SAW membuka khutbah Idain dengan ucapan takbir. Macam hari ni tak macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar kan. Untuk imam tu pun untuk imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham.
ceramah khutbah lah lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Ya, kita di sinilah. Tapi tak dinukil pun dia kata dalam satu hadis pun. Dalam satu hadis pun tak ada. Ha, Nabi buka khutbah dengan dengan tadilah ucapan takbir. Hanya saja Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya daripada Sa'ad bin Quraz, juru azan Nabi SAW, bahawa beliau SAW memperbanyak takbir di sela-sela khutbah dan memperbanyak takbir pada khutbah Aidin. Tengok bawah tu. Sunat dia. 1-3-1. Lemah. Ada riwayat ni lemah. Tengok ya. Dia kata tu. Sanad ni ada seorang nama Abdul Rahman bin Sa'ad bin Ammar bin Sa'ad. Seorang perawi lemah. Sementara Sa'ad bin Ammar seorang perawi majhul. Lemah dan majhul. Tak boleh pakai dua-dua. Mana hadis tak? Tak kuat. Gitu. Tak sahih. Sebab ialah orang kita kan dia ambil. Ya? Dia ambil. Tengok bunyi kata hadis ambil. Tengok dalam kitab hadis. Asalkan hadis tu ada dalam kitab hadis. Tengoklah hadis sahih ke palsu ke. Kan? Janji hadis dia kata. Ha. Ada, ada. Ui, sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Cerita hadis palsu di zaman sahabat dah ada dah. Ha tu cerita dia. Jangan baca takbir dulu. Ah, mana sebelum tu dah ada dah. Sebab Ibnu Majah ni belum dia lagi kan. Kurun yang kedua ratus, kurun yang kedua ratus tu. Ha, kurun yang kedua, maaf. Kurun yang kedua ratus pula. Kita pukul 15. Kan? Kurun yang ke kedua pasal dia sekitar tahun 100 lebih lah. Sampai tahun 200 kan. Ha, tu cerita dia. Maknanya dia ambil Ibnu Majah ni meriwayatkan hadis sebelum tu lagi lah. Dah ada hadis palsu ni kan. Ha, tu cerita dia. Hadis palsu ni zaman sahabat dah ada dah. Terutamanya zaman ketika bermulanya pertelingkahan antara Ali dan Muawiyah. Hadu taksub ke Ali, reka hadis. Kan? Hadu taksub ke Muawiyah, reka hadis juga. Pekat dia reka hadis. Ha ni gitu. Sebab tu Abdullah bin Abbas bila ada seorang baca hadis dekat dia kan. Sambil orang tu duduk baca hadis, dia cebuk dulu ketiak. Dia kata Ibn Abbas, aku baca hadis dekat engkau, kau buat macam ni. Dia cabut dulu ketiak dari tempat kawan tu. Mana nak macam tak menghormati orang nak baca hadis tadi kan. Dia kata kami dulu. Kan? Masa kami dulu dia kata. Maknanya apabila seorang beritahu qala Rasulullah SAW asghayna ilaihi asma'ana. Kami tadahkan telinga kami, kami dengar betul-betul, kami hafal daripada dia. Kalau dulu kami, zaman kami dulu. Zaman masa Nabi masih hidup. Falamma rakiban nas sa'ba wal dhalul. Apabila manusia mula panjat bukit, turun bukit, kan? Lam na'khudz la na'khudz illa, mana kami tidak ambil melainkan apa yang kami kenal. Aku tak tahu ambil tak mana. Kan kawan tadi tentulah bukan sahabat. Aku tak tahu ambil tak mana, jadi aku buat tak tahu jelah. Kan? Aku hanya ambil daripada siapa yang aku kenal. Dia cabut dulu ketiak dengan kawan tu cabut. Kawan tu Ibn Abbas kan. Aku baca hadis ni, kamu buat macam ni. Itu cerita dia kan. Mana cerita hadis palsu je lepas tu. Kan sahabat-sahabat dia pun tak ambil melainkan daripada siapa yang dia pun kenal saja. Sebab ramai orang ikut hadis. Ramai. Mereka hadis ni gitu. Puk-puk zanadiqah, puk-puk munafiqin ni kan, yang berpura-pura masuk Islam ni. Tapi zaman Harun al-Rashid dia pancung kepala. Dia pancung. Dia dapat tangkap orang tu mereka hadis. Kan? Jadi orang tu kata, nak buat apa? Kata, bunuh-bunuh lah, kata. Aku dah rekod 1,000 hadis lah, kata. Kan? Dan hadis tu pun dah lepas kat orang habis semua lah. Dia berselerak dah hadis semua orang pun dapat dah, kata. Bunuh-bunuh lah, kata. Harun Rashid kata, apa? Aku tak heran lah. Aku ada ulama-ulama aku. Aku ada Abdullah bin Mubarak. Aku ada Ibn Ishaq Al-Farazi. Kan? Mereka ni akan tapis segala hadis-hadis Nabi SAW. Ha? Aku panjung kepala. Nanti kawan tu kena panjung. Kena berjaga semua. Khulafak dulu kan. Ha, dapat tahu ya orang. Kan? Tapi kadang-kadang Harun al-Rashid ni pun dia ada juga pasal hadis. Tentang orang reka hadis pasal apa? Pasal burung. Ingat tak? Dia pasal kawan ni, dia Harun al-Rashid suka main burung merpati. Lepas tu orang tu kata, dia tengok Harun al-Rashid suka main burung merpati, dia pun baca hadis tentang apa, tidak ada apa nama ni, musabakah melainkan pada musabakah burung ni lah, merpati ni tadi kan. Ha, jadi Harun Rashid dia tahu hadis tu kawan tu reka. Maka dia suruh lepas burung tu. Dia tak ambil tindakan kepada kawan tu pun. Ha, kan? Itu cerita dia. Ha, gitu. Jadi macam tu lah.
Harun Ar-Rashid ke siapa ke, saya tak ingat dah. Tapi berlaku dalam tu. Kalau kita baca dalam ilmu mustalah hadis, macam kitab Taisir, apa nama Taisir mustalah hadis tu, maknanya dia ada cerita kisah, kisah tu raja tadi. Harun Ar-Rashid ke siapa, saya dah confused dah sekarang ni. Ha gitu. Tapi itulah, dia dengar kau tu, dia tahu itu hadis tu palsu. Okay? Dia suruh orang lepas burung tu. Lepaskan burung ni. Tak ambil tindakan pada kawan tu pun. Itu cerita dah. Daif lah, daif riwayat tu. Para ulama berbeza pendapat tentang awal bagi khutbah Idin dan istisqa, minta hujan. Dikatakan keduanya dibuka dengan ucapan takbir. Pendapat lain mengatakan khutbah istisqa dimulai dengan istighfar. Ada juga yang berpendapat kedua khutbah ini dimulai dengan hamdalah, jadi pujian pada Allah. Mana innal hamdalillah nahmaduhu, macam khutbah-khutbah biasalah. Ha gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar pendapat terakhir inilah yang benar katanya, iaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai habislah. Kerana Nabi SAW bersabda semua perkara penting yang tidak dimulai dengan hamdalah, kan? Maka ia terpotong. Maknanya fahuwa abtar. Tapi hadis ni dhaif juga. Footnote bawah tu lah. Footnote yang di bawah tu muka apa nama? 132 tu kan. Sanad dia ada Qurrah bin Abdul Rahman Al-Ma'afiri. Imam Ahmad kata dia ni hadisnya mungkar. Hadisnya sangat mungkar hadis dia. Gitu. Sementara dan Ibnu Ma'in disebutkan, maknanya apa nama? Dia perawi, perawi lemah. Abu Dawud kata setelah dia beliau mengutipnya daripada hadis Qurrah dengan sanad lengkap diriwayatkan oleh Yunus Uqail, maknanya itu secara mursal. Jadi hadis ini hadis yang dhaif. Cuma dia dihasankan oleh Ibn Salah dan An-Nawawi. Khilaf lah, khilaf dalam masalah tasheh, masalah mensahih dan mendhaifkan hadis ni. Nabi SAW memberi keringanan bagi yang turut solat Id untuk duduk mendengar khutbah atau pulang. Mana? Lepas semayang tadi nak balik-balik. Nak duduk-duduk. Kalau semua balik tinggal tu imam seorang, tak pernah berlaku lagi lah sejarah umat, umat Islam. Tak pernah berlaku lagi lah. Kan? Bahawa lepas-lepas semayang, imam khutbah seorang-seorang, makmum balik semua. Tak pernah berlaku kan? Haa, tu cerita dia. Tapi kalau kita nak balik, boleh balik. Nak duduk, dapat pahala lah. Dengar khutbah kan? Dapat pahala lah duduk tu. Kalau nak balik, balik lah. Tak ada masalah apa. Dia kata pula, oh sembahyang hang tak sah lah ni. Sebab apa? Hang tak dengar khutbah. Dia kias dengan solat Jumaat pula. Gitu. Saya katanya pasal ada. Pasal ada orang kata macam tu. Dia siap marah-marah lagi. Marah lagi pada orang kan. Ui. Duduk dulu. Sesio lah semayang raya orang ni. Tak ada pahala. Tak? Kan? Cerita dia. Beliau SAW memberi keringanan pula apabila Id jatuh pada hari Jumaat. Maka boleh mencukupkan dengan solat Id tanpa harus menghadiri solat Jumaat. Begitu. Tapi solat Zuhur kena bayang. Solat Zuhur lah. Kan? Kat rumah kan? Tapi ada pendapat dia solat Zuhur pun tak ada. Itu pendapat yang tak, yang dhaif lah, yang dhaif. Yang pentingnya kena solat. Solat. Yang yang hak Nabi bagi kelonggaran ni solat Jumaat, solat Zuhur tak ada kelonggaran. Ya. Ha gitu. Kelonggaran ni solat Jumaat. Memang ada riwayat. Memang ada riwayat. Ha gitu. Tapi riwayat yang 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 mana ya, yang yang tak kuatlah. Bukan hadis lah, bukan hadis, pendapat ulama. Kan, pendapat ulama maknanya dia kata sebab apa? Sebab solat Jumaat ganti solat Zuhur. Kan, solat Jumaat sebab hari Jumaat tak ada Zuhur, dia kata. Jadi ulama ni jawab pula, maknanya bila ada Jumaat tak ada Zuhur, tapi bila tak ada Jumaat Zuhur ada. Kan, jadi macam tu maknanya dak ma yari buka ila mala yari buka, ambil ihtiyat lah. Ihtiyat ni maknanya sembahyanglah Zuhur 4 rakaat. Eh. Ha, itu jalan yang selamat. Memang ada kaul, ada pendapat ulama kata tak ada Zuhur. Jadi ulama kata ada Zuhur ni sebab apa? Dia kata yang Zuhur tu tak ada pasal ada Jumaat. Jadi orang yang pergi Jumaat, dia tak ada Zuhur lah.
Tapi orang yang tak pergi Jumaat, dia ada zuhur. Tapi Jumaat hari itu diberi pilihan, diberi kelonggaran. Masa malas panas ni tak larat lah. Mayang zuhur di rumah lah. Lagipun hari ni hari Jumaat. Bila lagi dah nampak lah. Itu cerita dia. Orang pekat naik motor pergi Jumaat, kita pakai jubah, pakai songkok dia raya rumah orang sebelah. Tak pergi sembahyang Jumaat kan. Wih, orang tak sembahyang Jumaat lah ni. Hari ni dah kelonggaran, sembahyang zuhur lah. Orang tak, kita tak tahu je lah. Yalah. Kita apa Pak Lebai ni, Pak Lebai saja orang sembahyang Jumaat. Punya nak raya sampai tak sembahyang Jumaat. Ya, wih, kebaruk raya dia pun kata kan. Padahal kita benda ni kelonggaran. Baik, tanpa harus, tanpa mestilah, tanpa mesti menghadiri solat Jumaat. Namun Nabi SAW melalui jalan, Nabi SAW melalui jalan yang berbeza pada hari Eid, hari raya lah. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Mengenai hikmah perbuatan ini dinukil sejumlah pendapat sebagai berikut. Pertama, untuk bagi salam pada orang-orang yang ada di kedua jalan. Boleh jumpa. Kan? Kedua, agar orang yang berada di kedua jalan itu mendapat keberkahannya. Dapat doa dan salam tadi kan. Yang ketiga, untuk memenuhi hajat orang-orang yang hajat, yang berhajat di kedua jalan yang dilalui. Kan Nabi SAW ni kan, maknanya bila Nabi jalan, ramailah orang tanya soalan ke apa ke, jumpa-jumpa ramai orang lah, pergi jalan ni, balik jalan ni kan. Begitu. Ini di antara hikmah dia lah, menampakkan syiar Islam di semua jalan dan lorong. Sebab tu Yahudi ni cukup marah, cukup benci kita ni. Bila mana? Bila hari raya. Hari raya dah hari Jumaat tadi kan. Hari raya dah hari Jumaat. Depa maknanya depa hari Sabtu. Kan maknanya sepatutnya depa berhimpun beribadat kan. Sebab tu depa ni hasad kepada kita ni, hasad pada hari Jumaat dan hari raya. Kita berkumpul beribadat kepada Allah Taala tadi kan. Depa tak buat benda macam tu. Kan, tu cerita dia. Yang kelima, membuatkan kesal orang-orang munafik, memperlihatkan kekuatan Islam dan pengikutnya. Jadi, sebab tu disyariatkan solat di musalla. Sebab pun semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok. Kan? Ramainya umat Islam ni bersatu sungguh mereka. Kan? Lain pada Islam ni time-time tertentu ya, nak setahun berapa kali ya. Kat Batu Kef tu tahun hari situ ya, no? Yang kita kata di Malaysia ni yang besar di situ kan. Cina. Ha? Oh, rumah Cina. Jadi kita ni kalau kita setiap minggu pula. Dan setahun dua kali ni yang besar kali. Memperlihatkan kekuatan Islam dan pengikutnya. Serta menampakkan syiar-syiarnya. Gitu dia, orang Islam ni kan. Kita ni kalau orang Islam ni kalau betul-betul bersatu kan. Memang ramai sangat lah. Tapi kita duduk pecah belah kan. Kan? Keenam, memperbanyak persaksian di tempat di muka bumi. Bila kita berjalan, kita beribadat tadi kan, banyak tempat yang akan jadi saksi untuk kita. Sebab orang pergi ke masjid dan musalla, salah satu langkahnya mengangkat darjat, dan satu langkah lagi menggugurkan dosa. Satu hadis kan, Nabi kata siapa yang berwuduk semua tadi kan, di rumah dia dengan wuduk yang sempurna, dia pergi ke masjid, setiap langkah dia diangkat satu darjat, dihapuskan satu dosa. Ini dia. Dikatakan pula, inilah pendapat paling benar, bahawa hikmahnya adalah untuk semua hal itu, serta hikmah-hikmah lainnya yang mengiringinya. Kemudian takbir. Takbir sejak fajar hari Arafah. Diriwayatkan bahawa beliau SAW bertakbir sejak solat subuh hari Arafah hingga solat asar akhir hari-hari tashrik. Beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Itu dia. Tapi tak ada lah dengan gaya-gaya lagu-lagu yang kita buat hari ni kan. Orang Malaysia kan, di Malaysia tak tahu. Siapa pernah raya? Sama orang Indonesia. Kita pernah pergi raya di Indonesia? Pernah. Tapi rasa sama orang takbir dia. Dia punya alunan, dia punya intonasi dia sama orang eh. Kita kan sedih. Orang raya seronok, dia pun sedih. Sebab tu dia pun duk cerita di Mesir, budak-budak Melayu ni kan, budak Malaysia ni duk semayang raya takbir, Pak Arab ni gelak kerai perut.
Oh, takbir menangis, sukses-sukses menangis kan. Teringat ketupat, lemah, teringat mak, ayah, kan, sanak saudara lah, apa lah. Ni Pak Arab tengok gelap kaya ni. Orang raya takbir ni, kan, kemenangan tadi kan. Sebab tu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Depa tak tarik dengan sedih-sedihnya. Kan, dengan lengguknya kan. Hai. Tak ada. Tak sedih. Oh. Kalau dia telah duduk cerita, saya tak pergi Mesir kan. Tak Mesir ke aku buat cerita. Gitu ke lah. Teringat ke mak ayah aku hari raya ke besar kan. Tak tahu mungkin lelaki yang lelaki masih. Kalau di kampung-kampung ni mak ayah duduk menangis. Saya nak tak balik. Buat segala iklan nak pergi orang menangis kan. TV tu buat segala iklan. Dengan Petronas dengan apa semua kan iklan. Nak bagi orang teriak. Aduh. Tu cerita dia. Ustaz, balik pada takbir ni. Ya. Kita sini takbir Allah keluarkan. Mula solat. Lepas tu kita kucuk ke. Haa. Jadi lapai lah. Buat oh sini ya. Ha, kalau ikutnya tak. Sekali dengan takbiratul ihram lah. Takbir iftitah tadi. Ini memang satu lepas tu. Oh, dia kata selepas tapi tu ihram ah. Ha sini sekali. Ayah. Satu di palat tu dia satu tambah. Lima lagi ya. Ha gitu. Benda kita kata khilaf mafhum hadis kan. Itulah. Ya. Okay. Tadi disebut jadi kan. Takbir sekali dengan takbir iftitah, takbir iftitah. 7 kali lah. Sebab kita kata sini takbir intiqalat lain kan. Wallahu a'lam, saudara. Baik, tentang solat gerhana pula, solat gerhana. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi SAW keluar menuju masjid dengan cepat dan panik, faza', cemas, sambil menyeret selendangnya. Selendang ni hatulah ridak dia, ridak yang kan. Gerhana itu terjadi di pagi hari ketika matahari baru naik sekitar 2 atau 3 tombak. Beliau salam solat 2 rakaat. Pada rakaat pertama beliau membaca surah Al-Fatihah dan satu surah panjang dengan mengeraskan bacaan. Baca kuatlah. Surah panjang. Kemudian beliau salam rukuk dengan rukuk yang lama. Rukuk. Kemudian beliau mengangkat kepalanya yang tidal dari berukuk dan berdiri lama. Namun lebih pendek daripada berdiri pertama. Ketika bangkit dari rukuk ini, beliau salam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Okay? Jadi maknanya kita ni sama ada makmum atau imam, bila kita i'tidal sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Bukan imam baca sami'allahu liman hamidah, kita baca rabbana walakal hamd. Dah kan? Kita baca ada dua. Imam baca sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Sesudah itu beliau salam membaca dan rukuk kembali. Nabi baca balik surah tadi kan. Dan rukuk pula. Dua kali rukuklah satu rakaat. Beliau salam memperlama rukuk ini namun lebih singkat daripada rukuk pertama. Lalu beliau salam mengangkat kepalanya dari rukuk. Kemudian sujud hingga lama sekali. Kan? Selanjutnya beliau salam mengerjakan pada rakaat terakhir. Sama seperti yang dikerjakannya pada rakaat pertama. Dua kali rukuk kan? Betul. Di setiap rakaat terdapat dua rukuk dan dua sujud. Sehingga dalam dua rakaat terdapat empat rukuk dan empat sujud. Pada solatnya itu beliau salam melihat syurga dan neraka. Dalam solat Nabi itu Nabi nampak syurga dan neraka. Masa sebab tu sahabat-sahabat lepas sembahyang tadi kan. Dia buat masa Nabi tengah sembahyang tu dia heran kan. Nabi buat gitu kan. Buat gitu. Lepas tu pula Nabi buat macam tu macam nak ambil sesuatu. Buah. Ha, buah dalam dalam syurga tadi kan. Tengok tu. Sebab tu Nabi kata kalau aku ambil kamu boleh makan pada syurga tu, dunia ni tak ada lah. Ma baqiyatid dunya, dunia ni tak ada lah. Sebab apa? Kamu dah makan buah daripada syurga. Kan? Tak ada lah dunia ni. Habislah masuk syurga, sementara gitu.
Tengok ya, tengok. Bahkan timbul keinginannya mengambil satu tandan buah syurga untuk diperlihatkan kepada para sahabatnya. Kemudian beliau SAW melihat orang-orang diazab di neraka. Beliau melihat wanita dicakar kucing disebabkan dia mengikatnya hingga mati kerana lapar dan haus. Kan ada sebab wanita masuk neraka dengan sebab kucing, ada wanita masuk syurga dengan sebab anjing. Ha gitu. Beliau melihat pula kepada Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Ha ni. Dia ni orang yang mengubah, orang yang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim AS. Dia ni pergi ke Syam. Dia ni maknanya Sayyid. Sayyid ni ketua lah. Ketua di Mekah. Dia pergi ke Syam. Dia tengok orang Syam sembah berhala. Kan? Dia tanya ni apa sebab? Dia kata dengan ni lah kami minta hujan. Kan? Kalau kemarau, kami akan bawa ni Tuhan ni ke padang. Kami akan minta hujan dengan Tuhan ni lah. Oh. Kalau kami pergi perang, kami minta hujan-hujan turun. Dan kalau kami pergi perang, kami bawa dia, kami menang. Oh, dia kata bagus ni. Dia minta satu. Dia beli satu bawa balik ke Mekah. Kan? Jadi bila dia balik ke Mekah, dia kata ni Tuhan apa? Jadi situlah dia maknanya mulanya penduduk Mekah saja menyembah berhala. Jadi Nabi tengok dia ni duduk dalam neraka, duduk tarik tali perut dia. Tali perut usus dia tadi kan. Duduk pusing tu. Duduk heret tali perut dia tadi. Dia manusia pertama ubah agama Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana beliau melihat pula para pencuri barang milik jemaah haji disiksa. Oh, tu dia. Pernah berlaku. Saya dengan kawan saya pernah berlaku juga. Kan? Malam tu 600 rial habis dia. Dekat Mina. Mina kan tidur. Kan? Kita pergi ikut tabung haji tapi tak ikut tabung haji. Kan? Ikut seorang-seorang sendiri-sendiri jalan dengan kawan-kawan. Tidur macam tu lah. Tak mesti nak kemah kan? Jadi maknanya jaga-jaga habis lah. Tak lah. Duduk sekali dengan budak-budak Pakistan. Keliling kita semua budak-budak Pakistan. Itu dia. Jadi maknanya orang yang curi apa nama barang milik jemaah haji ni. Ni ada orang yang letak info orang tua-tua lah biasanya. Kan? Mak saya tu semayang letak handphone kat bawah. Rukuk apa sujud-sujud bagi antara duduk antara sujud tak ada ada handphone. Kan? Tak handphone kat bawah tu. Ha. Orang perempuan sama perempuan pun mencuri. Dia pun lagi senang. Telekung luas kan. Dia kata mak sujud-sujud. Kan? Duduk antara dua sujud tak ada lah handphone. Ayah saya pula dia bawa apa? Wallet. Ada lesen, ada IC pun dalam tu kan. Jadi maknanya ada satu Indonesia tu minta tolong angkat barang. Kan? Angkat barang. Lepas tu orang tu pergi tengok. Oh, tak ada lah wallet aku dalam poket. Dia kata. Itu cerita dia. Ha ni musim haji. Kan? Musim haji. Kan? Jadi, mencuri segala orang jahat semua dah. Itu dia. Sebab apa? Yalah tempat aku tu kan. Abu Jahal pun duduk situ juga. Syaitan ni tak mana apa dah. Begitu. Kenapa orang tu cakap kan tentang Mekah? Mana Allah nak bagi teruk lagi kat dia. Okay. Ada Allah nak bagi teruk lagi. Ha gitu. Ada kawan saya seorang ni macam tu juga. Dekat hotel apa dekat apa nama tu yang depan masjid Masjidil Haram tu ada macam pusat beli belah tu kan. Dia panggil apa tu? Ha? Tak tahu tak kisahlah di depan Masjidil Haram tu lah. Dia tunggu kat bawah, isteri dia masuk beli-beli barang ada satu Arab mari. Dia tanya kamu nak ni kan nak wanita tak gitu. Dia kata aku baru balik daripada ya tengah musim haji ni. Aku tengok kawan tu dia kata aku jadi macam aku ni kat mana? Ha dia kata dia bagi tahu saya dia jumpa saya di Madinah. Dia cerita nak cerita sikit lah dia kata. Kan? Confused dia kata. Dia tu confused. Dia cerita tu saya satu pak Arab mari dekat dia. Depan Masjidil Haram. La ilaha illallah. Kan? Tapi memang jahat semua lah orang tu kan. Orang tu nak cerita tu orang jahat ni mana-mana orang buat tak. Tapi mana dekat Mekah pun ada juga pusat kecoran ni. Ada cara yang kita tak tahu lah. Sebab tu ada makcik-makcik yang hilang.
Orang kampung saya, orang Kedah, Alok Nan, pi dua balik seorang. Isteri dia hilang. Sampai sekarang tak ada. Dia pergi tahun 80-an. Dia haji. Suami isteri. Kawan saya cerita, isteri dia. Isteri dia jalan-jalan di empat Arab pegang. Bukan empat Arab lah, orang hadut menegar tu bukan semua Arab pun. Kan? Nak buka kedai-kedai tu kan? Kata siapa tu orang ambil isteri dia. Bahaya kan? Bahaya. Tarik masuk dalam bilik dalam rumah dia, kita bukan tahu pun. Kan dia pakai rumah pintu dekat gitu kan? Oh, cukup bahaya. Jangan main-main. Kita duk ingat, oh, Pak Syekh ambil berkat. No. Pak Syekh ambil berkat kan? Ahlan, dia pun. Ha. Habis. Dia mati, dia bunuh, tentu dia tanam dalam tu, bukan siapa tahu. Kan? Hilang tentu lah, habis. Bang kebun saya tu hilang. Isteri dia. Sampai hari ni, tak tahu, mati dah kot. Kalau dia kan dia nak biar hidup pun, no? Tu cerita dia. Baik, tak mana kita dah. Saya cerita apa tu, berkaitan dengan apa tu tau. Ya kan? Ha? Curi barang tadi, hadis seksa tu. Pasal tu, dia lajak terus sangat, amboi. Jauh sangat dia lari tu. Kena cerita pasal maksiat tadi, maksiat. Benda-benda dosa ni kan. Tapi itulah, maknanya dosa di tanah haram tu tak sama dengan dosa tempat lain lah. Begitu juga dengan pahala. Solat di negeri haram tu tak sama dengan solat tempat lain. Begitu juga dengan dosa dia perbuat tadi. Berganda-ganda lah maknanya kan. Itu. Jadi orang yang tak dapat cash tu, maknanya Allah Ta'ala nak bagi peluang dekat dia lagi lah supaya dia bertaubat. Ataupun memang istidraj daripada Allah Ta'ala tadi lah. Kan? Sebab tu kita tengok orang tak sembahyang pun kaya raya. Kan? Orang kapi kaya. Kan? Orang paling kaya di Malaysia bukan orang Islam pun. Kaya. Kan? Istidraj daripada tadi. Sesudah itu, beliau SAW menyelesaikan solat dan menyampaikan khutbah yang sangat berkesan di hadapan sahabat-sahabatnya. Di antara isi khutbah tersebut adalah sabdanya. Ini panjang lah isi khutbah dia kan. Hadis dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya mengalami gerhana bukan kerana kematian seseorang. Maksudnya kebetulan Ibrahim AS mati. Ya kan? Anak Nabi itu mati, lepas itu jadi gerhana. Nabi kata, bukan sebab kematian seseorang. Bukan pula kerana kelahirannya. Apabila kalian melihat hal itu, hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan bertakbir serta solat. Bersedekahlah wahai umat Muhammad, demi Allah. Tak ada sesuatu yang lebih membuat Allah cemburu daripada perbuatan hamba laki-lakinya yang berzina atau hamba perempuannya yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beliau SAW mengatakan, Sesungguhnya aku telah melihat di tempatku ini segala sesuatu yang dijanjikan pada kalian. Nabi nampak syurga, Nabi nampak neraka. Hingga aku berniat mengambil setangkai buah dari syurga. Ketika kalian melihat diriku melangkah maju, dan aku melihat neraka sebahagiannya membakar sebahagian yang lain, saat kalian melihat aku mundur. Yakulu ba'duha ba'dan. Neraka tadi kan, pakat makan semua sendiri. Neraka tadi pakat makan semua sendiri. Sebab tak ada isi lagi. Tak ada isi lagi. Begitu. Dalam lafaz lain, aku melihat neraka. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang lebih buruk darinya. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Wala'iyazubillah. Mereka berkata, mengapa wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada para suami. Dikatakan, apakah mereka kafir kepada Allah? Kan? Beliau menjawab, mereka kafir terhadap suami dan mereka mengingkari kebaikan. In ahsanta ilaihin ad-dahra. Kalau kamu buat baik kepadanya sepanjang umur, summa ra'a minka syai'an, bila dia lihat daripada engkau sesuatu yang dia tak suka, kan? Dalam waktu sangat lama kau buat baik pada dia, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang buruk, masalah sikit ya. Maka dia berkomentar, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu.
ma raaitu minha minka khairan qat. Kamu tak pernah buat baik pada aku. Kan? Itu Nabi kata sepanjang umur, sepanjang masa suami ni berkhidmat pada dia, berkhidmat pada dia. Mai satu masa suami buat silap ke apa-apa. Okey. Dia kata awak tak pernah buat baik pada saya pun. Ha kan. Itu cerita dia. Di antara isi khutbah beliau sallallahu alaihi sungguh telah diwahyukan kepada aku bahawanya kamu akan diberi cubaan dalam kubur seperti atau hampir sama dengan fitnah Dajjal. Azab kubur ni hadis mutawatir lah. Hadis mutawatir. Makna ke? Ha gitu. Jadi orang ingkar azab kubur kafir ya. Kan. Salah seorang kamu didatangi dan dikatakan padanya, apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Ha, madza taqul fi hadzal rajul? Adapun orang yang beriman atau beliau mengatakan, orang yakin akan menjawab, dia adalah Muhammad utusan Allah. Gitu. Jadi kalau orang beriman, orang tanya pula macam mana kita tak pernah jumpa Rasulullah, macam mana kita nak kata? Benda tu semua dia jadi ya. Ya, dia jadi ha, gitu. Amal soleh tadilah. Dia datang kepada kami membawa penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Maka kami menyambut dan beriman serta mengikutinya. Dikatakan padanya, tidurlah dengan baik. Ha, kan? Apa nama? Namnu matal aris. Maksudnya tidurlah seperti mana pengantin tidur. Tidurlah, lena lah gitu. Sungguh kami telah mengetahui bahawa engkau orang beriman. Ha, ini malaikat. Tapi itulah dia kan ujian malaikat. Jadi yang mari tanya kita tu bukan malaikat cakap lembut-lembut. Ini suruh dia macam halilintar mari. Kan? Maknanya mata dia biru gitu, macam itulah. Ada penukul daripada besi tadi kan. Ha, penukul yang kalau dipukul kepada gunung tadi hancur lebur. Gunung tadi kan. Ha, malaikat azraqan gitulah. Ha, mata dia malaikat yang bengis tadi kan. Ha gitu. Kalau orang munafik dia tak boleh jawab lah. Dia kata ha 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 la adri. Ha la adri, aku tak tahu, tak tahu. Aku dengar manusia kata macam tu, aku pun kata macam tu juga. Aku tak tahu. Ha ni, ini orang munafik. Pada jalur lain yang dikutip oleh Imam Ahmad. Habis dah tu. Ui, 9:30 dah. Kita pun titan ni ya. Cerita pasal isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kat situ. Awak sat sangat ah. Lewat mula lewat lah. Saya rasa sat tu. No. Saya rasa sat. Tak tahu orang yang rasa mengantuk. Kita cakap ni tak mengantuk lah. Orang cakap dia kan mengantuk. Kalau orang cakap mengantuk habis lah. Kan? Okay. Saya pernah juga kawan-kawan duk pergi mengaji di rumah tu pukul 1, pukul 12. Kita sampai time tu kita tak boleh nak pergi lah. Dia pun duk mengaji juga. Kita pun cakap merapu. Tak tahu aku cakap apa tadi ya. Dia pun tahu ustaz sebut unta apa tu. Ha, balik lah kata. Balik lah tak boleh pergi lah. Kan? Dah cakap pun dah jadi gulai dah. Bahaya. Ya. Ya. Ada diskusi kepada anak yang malik. Allah kata akan keluar daripada neraka empat orang yang kemudian dihadap kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan agar mereka dibawa ke neraka balik antara dia. Lalu satu daripada mereka mulai dan berkata, wahai Tuhan ku, sungguh aku telah berharap ketika engkau mengeluarkan aku dari neraka, engkau tidak membalikan balik dari neraka lah. Lepas tu Allah kata, kami tidak akan mengembalikan ke dalamnya, ke dalamnya. Tak jumpa nanti. Tahu saya pun baru dengar hari ni. Ya. Dia punya riwayat dia macam mana? Daripada riwayat Islam Muslim Asal Batu. Tengah dikursi. Yalah, hadis kursi ni pun ada yang palsu. Ada yang palsu, ada yang da'if, ada yang sahih. Saya ni kalau ada lafaz Arab satu perkataan pun dua perkataan pun boleh tolong carilah. Tapi saya nak kena reka perkataan Arab tu takut jadi makna perkataan lain dia tak jumpa. Jadi hadis tu cerita berkenaan dengan apa tadi? Empat orang dia bawa ke neraka, dikeluarkan. Dikeluarkan? Lepas tu bawa mendap benda Allah lah. Allah kata, okey, hantar balik. Hantar masuk neraka balik. Dan seorang dia kata, saya berharap yang bila dikeluarkan takkan balik sana. Allah kata kamu tidak akan kembalikan, tapi tak faham
Saya cuba cari tengok. Ada kait kerja yang kursi. Ada kursi pun ada palsu. Yang betul ada yang palsu. Bisa, ya? Kaki kan kena tak duduk. Okey, arba'a rakaat. Arba'a. 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 Ini saya rekod perkataan kukuk jumpa. Kalau jumpa lah. Arba'a nafar. أربعة قال ثابت رجلان هل يخرج من النار قال أبو عمر أربعة قال ثابت رجلان يعرضون على ربهم حديث إذن من الدنيا لأربعة نفر yalah saya pun mau dengar kan ni lah. Dan kadang orang ada nakal-nakal ni kan, dia pun main kadang main kutip ya. Kena kita nak kena ada tasabut betul lah, tasahih dulu kan. Saya tak jumpa cuma dia kata di sini yakhruju minan nari arba'atun. Tapi YouTube ni. Ini YouTube. YouTube Syekh Al-Musri. Saya nak dengar dia kata apa dulu. Oh, tapi lama tak boleh, 59 minit tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okay, kalau dapat dia punya yakhruju minan nar arba'atun, saya cari. Yakhruju minan nar arba'atun, keluar daripada neraka 4 orang. Saya jumpa dah perkataan tu. Yakhruju saya buka durah sini ya, senang cari. Saya buka empat cari hadis. Ni otak-otak ni duduk di luar. Ya. Yeah. Saya yakhruju minan nar yakhruju minan nar arba'atun arba'atun. Okey, bahas cari dia tolong cari. Okey, ini dia kata hadis ni yakhruju minan nari arba'atun, dikeluarkan daripada neraka 4 orang. Fayu'raduna 'ala Allah, maka dihadapkan mereka kepada Allah. Falyaltafitu ahaduhum, maka seorang daripada mereka berpaling. Fayaqul, ay rab, hai Tuhanku, id akhrajtani minha, jika engkau telah, apabila engkau telah keluarkan aku daripadanya, fala tu'idni fiha, jangan engkau masuk, jangan engkau kembalikan aku dalamnya. Fayunjihi Allahu minha, maka Allah Ta'ala selamatkan dia darinya. Ada riwayat Muslim. Ya, ada seorang. Ha, ada seorang. Okey, ini ada Muslim yang ini Muslim ah. Ha? Okey. Ini satu, yakhruju minan nari arba'atun, keluar daripada neraka 4 orang. Fayu'raduna 'ala Allah 'azza wa jalla, fayaltafitu ahaduhum, maka dihadapkan mereka kepada Allah. Maka seorang daripada mereka berkata, dia berpaling, dia berkata, ai Tuhan, kuntu, aku dulu mengharapkan, dulu aku mengharapkan, idza kharajtani minha, bila engkau keluarkan aku dari neraka, la tu'idani, kau tidak akan kembalikan aku fiha, padanya. Fayunajjihillahu minha, maka Allah selamatkan dia daripadanya. Hadis Anas bin Malik Al-Albani. Al-Albani dalam takhrij kitab sunnah, sanad dan sahih di atas syarat Bukhari Muslim. Jadi yang seluruhnya pun hafal yang sama juga dalam Sahihul Jami'. Maksudnya kalau macam itulah hadisnya, maka ada yang sahih lah. Begitu. Dalam Muslim dan dalam takhrij kitab sunnah dan Sahihul Jami'. Ha, jadi sahih. Alhamdulillah. Ini Allah Ta'ala bagi mudah kita, otak duduk di luar. Tapi otak duduk di luar tak boleh buat pergi mana-mana.
Okay. Jadi kalau jadi macam zakir naik tu, okey lah otak dalam ni. Ni otak dah luar kan. Berapa kali baca pun. Dia tak ada huraian lagi. Tak ada. Kan, tak ada huraian lagi. Maknanya kena buka sahih An-Nawawi, kena buka apa nama syarah Muslim dalam An-Nawawi, mungkin di situ dia syarah. Nanti insya-Allah saya balik tengok. Saya balik tengok insya-Allah. Apa dia punya faedah? Dia faedah dia. Ya kan? Nak buka di sini boleh juga, tapi kita dah lewat dah kan. Saya tinggal